Assalamualaikum semua, nampak ceria dan gembira ya. Kembali sekali lagi dalam YouTube channel saya Cooking with Lady Zai. Dan hari ini saya nak share satu resipi. Resipi yang popular dari Pantai Timur, tapi cara saya lah ya, iaitu nasi kerabu. Pertama saya nak masak nasi. Mari kita perhatikan apa bahan-bahan yang diperlukan. Beras, daun pandan, serai, daun limau purut, bunga telang. Ni bunga telang yang telah pun kita rendam ya. Air, garam secukup rasa. Pertama kita masukkan beras dulu. Beras ni telah pun dicuci dan dituskan airnya ya. Tambahkan air. Juga air bunga telang. Masukkan sedikit garam. Kalau nak lebih wangi, boleh kita tambahkan dengan daun pandan. Serai yang telah pun diketuk dan juga daun limau purut. Ni terpulang ya, pada mereka yang tak suka daun limau purut ni, boleh je kita tak gunakan. Jadi di sini kita terus masak nasi kita dan kita akan buat bahan-bahan yang lain pula. Okey, sementara kita tunggu nasi masak, kita nak buat sambal kelapa dulu. Dan sambal kelapa, bahan-bahan dia ialah kelapa yang telah pun kita sangar ya. Kelapa parut yang disangar hingga warna keperangan macam ni. Ikan yang direbus. Lada hitam. Bawang besar, gula melaka, bawang putih, serai, pati ayam, garam. Okay, sementara tu kita nak ambil serai ni. Kalau boleh kita ambil bahagian yang putih dia aje. Tak payah kita ambil sampai apa hujungnya ya. Ni kita ambil potong kecil. Kita potong bawang putih ni. Juga bawang besar. Masukkan gula. Kalau nak masukkan ikan sekali juga boleh, tapi kita rasa saya nak kisar bawang ni dulu. Lalu kita masukkan ikan. Kita kisar lagi. Seterusnya boleh kita keluarkan. Biasanya kalau kita tak ada food processor macam ni, boleh je kita tumbuk halus dia ya. Okay, sekarang kita boleh gaulkan dengan kelapa yang telah pun kita sangar tadi bersama dengan sedikit garam dan juga perisa kalau suka ya. Kita gaul rata. Sangat mudah nak siapkan dia ya. Kalau kita kata dah goreng siap-siap kelapa ni dan kita rebus ikan ni terlebih dahulu, tinggal kita nak kata asingkan isi dengan tulang dan kelapa ni dah siap sangat, boleh simpan dalam botol. Bila nak guna, kita just gaulkan macam ni je. Kisar bawang, serai, gula ya, dan juga lada hitam. Ini dia
yang kick. Orang kata, bagi dia pedas ya. Dah pun siap sambal kelapa kita, orang kata. Dan boleh kita ketepikan dahulu. Sementara tu, saya nak buat solok lada pula. Sekarang ni saya nak buat solok lada. Jadi solok lada ni lain eh. Cili-cili ni kita kena beli yang hijau muda ni. Kalau dapat yang ini, memang original cili yang kita perlu gunakan lah. So mari kita perhatikan apakah bahan-bahan yang diperlukan. Kita perlukan bawang besar, bawang putih, cili hijau, cili merah, ikan yang direbus, kelapa parut, lada hitam, perisa ayam, garam. Cili ni kita kena potong tengah dia ni. Kebuk dia, jangan sampai putus. Dan kita keluarkan. Kalau ada isi dia ni, kita boleh keluarkan. Kita buat macam ni. Kita potong. Nak keluarkan biji di dalam dia ni. Okay, sementara tu saya akan potong bawang sebab kita nak kisar semua ni. Kalau nak pedas boleh tambah lagi, tapi saya tambah letak satu je sebab nanti kita akan gunakan lada hitam. Kisar ataupun tumbuk ya. Kita boleh masukkan ikan. Okey, kita kisar lagi. Okay, sekarang saya akan masukkan kelapa parut. Kita kisar hingga rata. Okey, kita keluarkan. Saya nak masukkan serbuk lada hitam, juga perisa ayam ni ya, dan juga garam. Kita gaul rata. Sekarang ni saya suka kalau solok saya ni saya campurkan apa ni, telur ya, supaya ianya mudah melekat. Kita gaul rata. Lepas ni kita sudukan dalam lada tadi ya, cili tadi yang telah kita belah. Sekarang kita boleh ambil cili ni yang telah kita belah tadi dan kita isikan ikan ya, padat-padat biar penuh. Si penuh-penuh macam ni dan kita boleh susun dalam bekas. Sumbat dia biar padat-padat.
ikan ni sedap. Seterusnya, kita boleh kukus dia selama 15 minit. Untuk sambal, mari kita perhatikan apakah bahan-bahannya. Cili merah, cuka, air, garam, gula. Potong cili. Dan boleh kita kisar ya. Kita kisar cili merah. Kalau nak pedas boleh tambah dengan cili padi bersama dengan sedikit air. Sekarang kita boleh tuangkan. Tambahkan gula. Ada orang juga dia suka gunakan apa limau kasturi dan kita kisar sekali dan juga satu apa biji bawang kecil ya, bawang merah. Dan ni garam dan juga cuka nak bagi dia masam. Dia kena masam-masam manis sambal ni. Okey, nasi kita pun dah masak. Cantik ya. Wangi bau dia. Kerana serai, daun limau purut dan juga daun pandan. Kita lihat. Oh, sorok lada kita pun dah masak ni ha. Boleh kita angkat eh. Okay, sorok kita dah pemasak. Hidang tu kita boleh lah, selalunya orang boleh campur ya, kubis, kantan, kacang panjang ni sekali, tapi saya tak campur hari ni. Saya guna tong lah, senang. Sedikit minyak kantan, ni yang mewangikan ya. Dan juga tauge. Ada orang suka lebih sayur, jadi terpulanglah pada mereka-mereka ni ya. Kacang panjang ni, kita boleh lebihkan juga. Dan seterusnya, kita boleh letakkan telur masin. Ni dia sambal kelapa dia ya. Saya taruhkan di sini. Dan kalau siapa suka sorok lada ni, boleh kita letakkan juga. Dan akhir sekali, tak ada keropok memang tak ngam. Orang kata tak ada keropok ni kena ada. Baru sedap. Nasi kerabu saya dah siap dan boleh dihidang. Dan bagi mereka yang ingin cuba, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Cooking with Lady Zai dan tekan butang loceng.